Hello, hai. Hari ni saya nak masak perut kambing bergravy ya. Yang ni memang cukup sedap ya. Ikut step by step. Sekarang saya dalam ni perut kambing ni ada 2 step ya. 2 ataupun 3 step. Okey, sekarang saya nak tunjukkan step 1 dulu dengan bahan-bahan dulu ya. Saya ambil perut kambing dalam 1 kambing ya. Dah siap cuci dengan air garam dengan cuka. Sekarang saya nak rebus ya. Sebab tu saya dah cuci macam tu saja dalam 2-3 kali ya. Okey. Saya ambil garam pasir agak-agak saja untuk secukup kita nak untuk rebus ya. Bawang putih dengan halia 1 sudu besar. Daun kari dalam 3 tangkai. Air kapur dalam 1 sudu besar. Kunyit 1 sudu besar ya. Yang ni saya nak rebus ya. Lepas dah rebus air itu memang tak boleh guna ya. Air itu mesti kena buang ya. Okey, sekarang saya nak rebus. Okey, sekarang saya dah masukkan perut. Masukkan garam garam bukit ataupun garam pasir ya. Kalau siapa tak ada garam pasir boleh gunakan garam bukit ya. Kalau nak gunakan garam biasa terpulang pada masing-masing ya. Untuk saya yang garam yang biasa tu tak berapa elok ya. Okey. Yang ni kunyit. Air kapur. Bawang putih halia. Dengan daun kari sekali ya. Okey, kita kena gaul dengan sebati. Lepas tu masukkan 1 cawan air cukup ya. Jangan masuk banyak sangat. Saya gunakan pressure cooker ya. Kalau siapa tak ada pressure cooker boleh gunakan macam biasa tapi ukuran semua sama ya. Okey, sekarang saya dah masuk dalam pressure cooker. Tunggu sampai dia masak ya. Okey, sekarang kambing saya dah masak ya. Saya dah rebus, saya dah masak, dah cuci dalam air biasa ya. Okey, sekarang saya nak tunjukkan step nombor 2 untuk tumis ya. Bahan-bahan saya ambil cabai, cabai hijau saya ambil 3 batang dah potong. Yang ni bawang kecil saya ambil 15 hulas ya, kena hiris dengan nipis. Yang ni perut dah siap rebus. Tomato 3 biji potong kecil-kecil. Rempah daging 1 sudu besar. Serbuk ketumbar saya ambil 3 sudu besar. Bawang putih dengan halia 1 sudu besar. Rempah kosong 2 sudu besar. Yogurt saya ambil dalam 2 sudu besar. Jintan putih saya ambil 1 sudu kecil ataupun 1.5 sudu kecil ya. Kunyit saya ambil 1 sudu besar. Biji sawi 1 sudu besar. Daun kari 2 ataupun 3 tangkai cukup ya. Pelaga saya ambil dalam 5-6. Cengking saya ambil dalam 3. Lawang dalam 2. Kayu manis saya ambil 2 ya. Lada hitam, serbuk lada hitam saya ambil 1 sudu kecil ataupun 1/2 sudu kecil pun cukup. Kaskas 1 sudu besar. Jintan manis 1/2 sudu kecil ataupun 1 sudu kecil ya. Yang ni serbuk jintan putih saya ambil dalam 1 sudu ataupun 1/2 sudu cukup ya untuk kita nak rasa saja ya. Jintan putih ataupun jintan manis terpulang pada masing-masing yang mana satu boleh kita masuk untuk ketumisan ya. Okey, sekarang saya nak tumis. Cara-cara saya buat ni ikut saja step by step ya. Sekarang saya nak tumis dengan minyak bijan ya. Yang ni saya nak gunakan minyak bijan. Kalau siapa tak ada minyak bijan boleh gunakan minyak biasa ya. Sebab kalau gunakan minyak bijan ini memang cukup sedap masa kita nak makan ya. Haruma dia pun memang cukup bagus ya. Okey, saya tuangkan minyak agak-agak saja ya. Untuk nak tumis. Okay, sekarang saya nak masukkan semua spicy ya dalam ni. Minyak ni tak boleh panas ya. Minyak ni memang tak boleh panas. Yang sekarang saya buat ni bagi dia masak dalam separuh minyak panas ya. Okay, sekarang saya nak masukkan biji sawi. Tunggu biji sawi ni nak masak ya. Okay, sekarang saya nak masukkan yang ni biji jintan manis ya. Okey, kalau siapa tak ada biji jintan manis boleh masukkan biji jintan putih. Okey, sekarang saya nak terus masukkan bawang. Tunggu bawang ini betul-betul nak masak ya, baru saya boleh masukkan bahan yang lain. Okey, sekarang dah cukup masak ya. Saya nak masukkan cabai, cabai hijau, daun kari, bawang putih dengan halia. Saya tunggu sampai dia nak masak dulu ya. Ok,
Okey, sekarang saya nak masukkan tomato ya. Lepas nak masuk tomato ni, saya nak masukkan garam supaya tomato ni dia cepat masak ya. Saya gunakan garam bukit ya, secukup rasa. Okey, tunggu sampai tomato ni nak masak. Okey, sekarang saya nak masuk semua rempah ya. Rempah kosong. Jintan manis, jintan putih, kaskas, kunyit, kari daging, serbuk ketumbar, masuk yogurt sekali ya. Sekarang saya nak gaul dalam seminit ya. Dengan api perlahan ya. Paling penting setiap kali kita nak masukkan rempah, kita mesti kena kurangkan api supaya dia tak hangus ya. Okey, sekarang saya nak tuangkan air dalam satu cawan ya. Ataupun setengah cawan, terpulang pada masing-masing satu ataupun setengah cawan ya. Kalau gravy tu terlalu pekat sangat, kita masukkan satu cawan ya. Supaya kita nak hilangkan bau-bau rempah semua. Baru masa kita nak makan pun rasa sedap ya. Okey, sekarang tunggu sampai yang ni nak betul-betul masak ya. Okey, sekarang dah masak ya. Kuah kita pun dah pekat. Sekarang saya nak masukkan perut kambing ya. Lepas dah masuk perut kambing ni, kita nak perlahankan api. Tunggu sampai 20 ataupun 25 minit ya. Bagi dia masak dalam gravy kita ya. Supaya dia nak serap ya. Last kali saya nak masukkan ni lada serbuk, lada hitam ya. Kena last baru boleh masuk ya. Okey, lepas tu tunggu ya sampai 25 minit ataupun setengah jam pun tak apa ya. Tapi api mesti kena perlahan. Okey, sekarang dah cukup dalam setengah jam ya. Saya bagi masak dalam setengah jam ya supaya dia dalam gravy ya. Baru kita masa kita nak makan tu memang sedap ya. Okey, sekarang dah cukup masa. Sekarang saya nak tutupkan api ya. Okey, sekarang dah siap ya. Perut kambing ni secara saya masak gravy memang senang dengan mudah boleh buat ya. Memang yang ni cukup sedap ya. Cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.